Selamat pagi dan salam bagi kita semua, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas di pagi hari ini, marilah kita sejenak untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Apa kabar Bapak Ibu jemaat yang dikasihi di dalam Yesus Kristus? Tentu doa dan harapan kami semuanya dalam keadaan baik di pagi hari ini. Renungan harian HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, hari ini Kamis 11 November 2021, dari Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-13. Demikian pembacaan firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Dalam bahasa Batak dikatakan, unang ma didok manangise, jupa tarujun ibana, na tarujun doau siat debata, aidang masa di debata pangujunan tuha jahaton, dang diujuni ibana, manangise. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita mendengar kata pencobaan, yang terlintas dalam pikiran kita, yaitu sesuatu yang berat, tidak mengenakan, menyakitkan, dan bahkan memaksa kita untuk berjuang supaya memenangkan pencobaan itu. Tidak ada seorang pun manusia menginginkan pencobaan itu datang ke dalam hidupnya. Namun selama kita hidup, pencobaan itu akan selalu ada dan akan datang dalam hidup manusia. Jika kita mengalami pencobaan, ingatlah bahwa tidak semua pencobaan itu membuat kehancuran hidup. Dalam pelbagai pencobaan yang kita hadapi, sebagai orang percaya, seharusnya kita tidak perlu takut. Karena firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Boleh saja Tuhan izinkan terjadi sesuatu dalam kehidupan kita dengan maksud hendak menguji iman kita, dengan tujuan agar melalui semuanya itu iman kita diperteguh dan kerohanian kita bertumbuh menuju kedewasaan. Jelas tujuannya positif. Apa dan bagaimanapun isi dan bentuknya, semua orang percaya harus menyadari sebagai pengujian iman. Tetapi pencobaan dapat juga merupakan godaan dari iblis yang didukung oleh sifat kita yang pada dasarnya sudah tercemar dosa. Godaan dari iblis selalu bertujuan negatif supaya kita menjauh dari Tuhan. Pencobaan demikianlah yang dimaksudkan oleh nats renungan ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, Yakobus mengingatkan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tuhan selalu baik dan selalu baik. Jika seseorang mengalami pencobaan atau masalah, janganlah ia mengatakan bahwa itu datang dari Tuhan. Janganlah kita mengatakan Tuhan mencobai kita. Tuhan tidak mengasihi kita. Dan jangan juga kita mengatakan bahwa Tuhan menghukum kita. Tetapi percayalah bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun.
Karena rancangan Tuhan itu dalam hidup kita adalah rancangan keselamatan dan damai sejahtera. Bagaimana mungkin Allah mencobai dan merancang kejahatan kepada kita? Sebab kita adalah kepunyaan Allah. Tuhan memberkatimu. Kita berdoa. Ya Tuhan, kuatkanlah kami menghadapi segala pencobaan yang datang dalam hidup kami. Terkadang kami lemah, untuk itu berilah selalu kepada kami iman yang teguh, agar kami dimampukan menghadapi segala pencobaan itu. Amin. Salam sehat bagi kita semua, tetap jaga protokol kesehatan, Tuhan memberkatimu.